Orang kesebelasan Garda Muda Kroya, pergantian pemain dari Garda Muda Kroya nomor 13 Erlangga Kulgar, lanjut nomor 12 Saiful Wahid. Kita fokus kembali ke tengah-tengah lapangan. Kita saksikan bersama-sama, untuk kita lihat bersama-sama. Kemudian saya berkelar untuk posisi sepak bola tempat K 2024 bersama pecah 25. Nomor skor bersaudara masih terjadi imbang 0-0. Kita tunggu bersama, kita lihat bersama, kita saksikan bersama-sama. Siapakah berani ke kesebelasan ini akan memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Sudah berhak untuk mendapatkan tiket ke partai puncak atau partai final. Untuk pertandingan besok sore akan mempertandingkan untuk kesebelasan. Tiga menunggang Aji Harapan, pemain kesebelasan atau Nana Nuntang Saru. Baru telah bersiap memimpin pertandingan secara umum. Hari kembali, yes. Laksanakan tugas yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Ui, panjang satu sementara pertandingan babak kedua telah dimulai. Kembali bersorak di sana, lakukan dorongan, kiki, lepas di sana, serang ke dua kali ini, kiki menarik hau, lihat siapakah kita lihat. Sayang sekali, umpan yang kurang akurat daripada pemain nomor 9 kiki ini. Hanya membuatkan tembakan gawang kali ini. Menjaga gawang Rido telah bersiap di sana. Menata bola umpan siapakah. Masih kita tunggu bersama siapakah Rido kesempatan ini akan memenangkan pertandingan pada sore hari. Melalui di sana Musa yang dituju. Tepat saya kayu. Saya pun tahu mengendung bola. Iman pergi di sana menghentikan bola. Umpan kacau. Lepas lepas Iman. Iman. Umpan siapakah. Lagi-lagi hitungan melihat kurang. Musa kembali Kanjar, umpan di sana Aji kembali Kanjar, lakukan dorongan Musa masih Musa, umpan kembali Aji mencari kamu daripada Kiki, masih Musa, umpan siapa kah, umpan di sana Helmi, lagi-lagi tekuk memotong bola Tunin mencoba lepas ini pelanggaran Musa kita pada Kroya, kembali telah bersiap di sana, Rewan Iwar yang saya tahu dari pada kesebelasan, karena mudah akan jauh melepaskan lakukan, pengajaran lagi-lagi bilang mengalir bola datang kembali Sol, rupanya Kiki, bagi menata melawan crossing, Iqmal sayang sekali lagi-lagi hubungan melakukan Iqmal ini hanya kembali membuahkan tembakan gawang kali ini fokus belasan daripada pelapar pendek saja di sana kembali Yuda mencoba mengatur serangan, masih Yuda menata bola lantas melakukan kali ini rupanya Musa mencoba kembali bebas melakukan Ali masih Ali mainkan bola lakukan dorongan datang di sana kita lihat Adit Indra lagi kata kembali kali ini lampu kembali ke sekolah daripada Warga Muda, rekor berdua bagi sana satu pemain Adit Indra ini. Kita doakan mudah-mudahan juga terjadi pada apapun, sudah mampu membantunya bertemu pada sore hari ini. Belum juga terjadi pada sore hari ini, masih terjadi imbang 0-0. Untuk pertandingan besok sore, partai semifinal besok sore akan mempertandingkan antara kesebelasan Tiga Manunggal Aji Barometan melawan kesebelasan Arwana Munggang Sari Lesmana. Pertandingan pada sore hari ini benar-benar menarik. Pertandingan pada sore hari ini sangat luar biasa, sangat memukau.
Aku teknik yang begitu luar biasa diperkontenkan dari kedua kesempatan pada sore hari ini. Tidak sia-sia Anda memiliki dari sudut tontonan yang sangat menarik, sangat memukul, sangat menghibur. Aksi fair play yang ditunjukkan dari kedua kesempatan ini patut kita berikan aplaus yang sangat luar biasa. Kembali kita lihat Rifan. Rifan akan dorong Tiki. Tiki bebas melakukan Supar. Supar kerjasama dengan Payu di sana. Masih Payu. Umpan melebar Sone. Pemain nomor punggung 3 kali ini masih Sone. Kembali melalui Payu. Payu masih Payu. Supar. Supar di sana. Lagi-lagi bebas melakukan Payu. Masih Payu pemain nomor muda lompas melakukan rupanya pemain nomor 9 di sana Kiki mencoba diganggu daripada Iman. Bebas melakukan Sonem umpan crossing kali ini Iqbal lagi-lagi gagal tekan melakukan Kiki lepas di sana Kiki masih Kiki menata bola. Oh lagi-lagi menata bola Tomin masih Tomin tekan melakukan Tomin mencoba lepas masih Tomin menang melakukan Tomin mencoba diganggu gagal di sana Aji Rifan belakang kita lihat kembali menit Supar pemain nomor 6 kali ini memainkan bola dari Teguh lapan barang Kiki lagi-lagi di sana Rifan Teguh kembali Saiful Bahri melebar lagi-lagi Saiful Bahri backpass lawan Bayu lakukan dorongan Sonet masih Sonet menekan dari sektor sebelah kanan umpan crossing kali ini. Oh Yuda berdiri kapan di sana kita lihat gagal kembali serancang lakukan dari luar pelapar melalui Musa umpan di sana datang Adik Indra Ali mencoba dapat dari Teguh masih Ali salah masih kita yang main Teguh lakukan keselamatan datang Ganjar membagi serangan melalui Aji mencoba mengurung dari pelapar melalui kembali Ganjar umpan Musa masih Musa datang kembali Aji, oh, dipotong saja di sana Sonet. Kembali Yuda mencoba mengejar bola, mengejar bola dari Yuda. Masih bola, oh, terlalu masalah bola kali ini. Terlantar kali ini cepat Tomin sendiri di sana. Tomin, ombak silang, Iqbal, oh, gagal kembali kita lihat. Peluang emas yang dimiliki daripada Garda Muda kembali hilang melalui umpan lewatan Tomin kurang bisa dimanfaatkan cukup baik daripada Iqbal hanya menggunakan tembakan pencuri kali ini kembali Tomin telah bersiap di sana kapten tim dari Garda Muda mencoba mengeksekusi tembakan pencuri pada sore hari ini kita tunggu bersama Tomin ancang-ancang di sana suatu saja langsung lagi-lagi dibuatkan saja belajar di sana bola meninggalkan lapangan hanya membuatkan lebaran ke dalam kali untuk kesebelasan daripada Garda Muda kembali Garda Muda coba memantapkan Supar kembali Tomin kembali mencoba lepas gagal kembali potong dari belakang Ganjar lemparan dalam kembali kali ini kita tunggu bersama kembali Supar yang dikucu potong kembali Supar lepas lapangan Teguh melebar sana Rifan kembali serangan masih Rifan umpan Sonet lagi-lagi settingan lakukan Sonet ini melambung tinggi di atas mistar gawang hingga membuahkan tembakan gawang kali ini untuk kesebelasan Jumoper kembali Rino melalui Kilang masuk Kilang mencoba orang siapakah Kilang angkat ke depan lagi-lagi sana mencuri hal yang daripada Teguh Musa datang di sana gagal kembali bola kembali kuasai Garda Muda lakukan dorongan kembali Garda Muda menyerang kali-kali ini mencoba lepas rupanya Iman di sana datang Putih kembali Tomin masuk Tomin kalau ke Tomin umat lapasan lagi-lagi kerjasama tetap Iman tetap yang dilakukan Tomin Kiki sayang sekali Iqbal tidak bisa memanfaatkan peluang emas pada sore hari ini kembali hilang peluang yang di
milik kita daripada Garda Muda. Ada kembali membuatkan tembakan bawah dari Yuda mencolongkan bola. Siapa tayang dituju? Angkat lompas ke belakang pedang Musa. Kalau kita daripada Bayu akan bersupar besar ada tinggi mencari pemberi Wahyu datang sana kembali baru serangan tinggi. Baru kali ini kepas lakukan umpan di sana Bayu melewati arus Rifan lakukan dorongan kali ini kembali Supar di sana memainkan bola masih Supar kerja sama dengan Rifan mencoba siapa yang dituju kita lihat menatap bola Rifan berkata tinggi masukkan lalu ke dalam bola satu tulukan daripada penjaga dalam Rido. Gilang kembali ke bola, masuk Gilang, memainkan bola kali ini, tangan ke bola, lompas gerakan Musa, lagi kakak dikotak dengan teguh, main Kiki, lakukan dorongan kembali Kiki, umpan siapakah, Helmi, datang ganjar motor bola, lagi-lagi, bagai syarat kemen, Kiki, lakukan dengan sisa Supal, kembali menekan dari Garda Muda, balik Supal, lepas lakukan Bayu ikut dibantu serangan, melewar kembali ke sana, ada Diki, lakukan dengan Sepul Bahri, mencoba dikabur dari para blokar, lepas lakukan, Sonet, datang empat serangan, kembali Diki, mencoba mengirim kali ini, Diki, umpan crossing, laki-laki kemudian di sana, umpan, pelanggaran terlalu jauh kita lihat. Baik, kita lihat Blatter. Kembali kita lihat di sana Rida menjaga gawang dari Blatter. Pendek saja menang Kilang umpan di sana ada Aji memainkan bola ke Aji lakukan dorongan di sana masih Aji umpan siapakah Wahyu masih dapatkan kembali sana kembali di sana ada Kiki melalui Kiki kembali Sefri Bahri melebar Sonet kembali tekan mencoba lakukan kembali kita lihat masih Sonet mencoba lepas kertas melakukan jumpar umpan kembali Sonet melebar Sefri Bahri umpan crossing Gilang betul-betul kokoh dulunya dengan belakang Wahyu menarik bola Bayu di sana serangan kali ini Musa menceritakan Bayu Musa kerja sama Adit lagi-lagi gagal kita lihat terletak di sana satu pemain daripada kesebelasan blocker ini Adit Indra, kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi skandal apapun sehingga mampu melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Benar-benar seru pertandingan pada sore hari ini. Benar-benar memukul rentun tangan sangat luar biasa pada sore hari ini. Tim medis sudah bisa membawa tandu. Kembali kita tunggu bersama pertandingan yang sangat menarik, sangat luar biasa kita lihat. Perantinan pada sore hari ini antara kesebelasan pelopor Candu Negara melawan kesebelasan Garda Muda. Untuk pertandingan besok sore akan mempertandingkan antara kesebelasan Tiga Manunggal Haji Barangwetan melawan kesebelasan Arwana Munggang Sari. Kita tunggu bersama. Kita doakan bersama-sama mudahan Adit Indra tidak terjadi suatu hal apapun sudah mampu melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Kita tunggu bersama. Rupanya aksi Farba yang cukup baik dipertandingkan dari kedua kesebelasan pada sore hari ini. Kita tunggu bersama. Rupanya kembali di sana kita lihat Rifan memainkan bola bekerja sama dengan Supar. Masih Supar. Rifan datang tebu di sana. Pemain nomor 4. Lakukan dorongan Kemen. Mencari kartu ke dalam tanah. Helmi. Kemen. Mencoba lepas. Tapi lebih gagal. Pergantian pemain dari proper nomor 9 Adit keluar. Masuk nomor 8. Mufti Zakaria.
kembali rupanya. Mereka kali ini ku panjang untuk kesebelasan daripada Garda. Telah kembali bersiap Tumim. Kapten tim daripada kesebelasan Garda akan mencoba mengeksekusi tembakan free kick pada sore hari ini. Coba memanfaatkan kesempatan yang melihat itu free kick. Tumim bersiap bersara. Rupanya Johanis. Lagi-lagi bagal bersara pura-pura yang dilakukan daripada Tumim ini. Hanya membuahkan tembakan gawang. Kali ini untuk kesebelasan daripada Blover. Untuk pertandingan besok sore, Argo semifinal besok sore akan mempertandingkan antara kesebelasan Turfa Manunggal Aji Barang Wetan melawan kesebelasan Arwana Munggang Sari Lesmana. Kembali Rida Tama siap sana, Hancar Nasa bisa jalan ke depan. Melalui besar kita lihat Musa akan lagi mencari dorongan di sekalian sana. Rekali berupan untuk kesebelasan daripada Garda Muda Rifan Bisana Sore. Lagi-lagi kali ini setelah pemain bergerakan kamu dalam pendorongan Sefri Bahri mencari kamu. Kakak serangan dilakukan Musa. Umpan di sana Movie lepas sana Movie lagi-lagi Payu memotong bola. Sumpah di sana mencari bola. Lagi-lagi kakak kembali kali ini tekan lakukan dari proper. Masih mampu berdekat daripada pemain Garda Muda. Garda Muda melalui Sone. Sone pusat bola lakukan jalan Tiki masih Tiki mencoba lepas. Umpan di sana Sefri Bahri lepas di sana Sefri Bahri mencuri pembeng Aji. Lepas di sana Sonet masih Sonet dengan bola. Lalu kalian bersama masih Sonet. Lepas di sana Supar mencoba bola Supar melebar. Kita lihat umpan yang kurang akurat hanya membuahkan lepas ke dalam kali ini untuk kesebelasan dari